Anak saudara bekas Menteri Besar Kelantan, Mohd Sabri Saleh, berang dengan penjelasan sepupunya Nik Mohd Abdul Nik Abdul Aziz yang mengaitkan Allahyarham Nik Abdul Aziz Nikmat sebagai alasan untuk mempertahankan diri dalam isu penafian rakaman audio. Mohd Sabri berkata dia cukup marah dengan perangai Nik Abdul itu dan menjadi sebab mengapa laporan polis dibuatnya sebelum ini. Saya cukup marah dengan perangai hodoh Nik Abdul ini. Antara sebab saya buat laporan polis pasal suara dia dulu pun sebab suara itu kaitkan Allahyarham Nik Abdul Aziz yang sudah meninggal terima duit haram UMNO. Kali ini dia fitnah almarhum lagi sekali. Memang betul anak derhaka, katanya dalam satu tulisan di Facebook hari ini. Tulisan itu dilihat sebagai respon balas terhadap penjelasan Nik Abdul mengenai alasannya membuat penafian terhadap rakaman audio ucapannya yang tersebar luas sejak setahun lalu. Semalam, Malaysia Kini melaporkan Nik Abdul yang juga anggota Parlimen Bacok berkata tindakan beliau menafikan kesahihan suaranya dalam audio PAS menerima dana daripada UMNO sebelum ini adalah langkah yang tepat. Katanya dalam soal menjaga kerahsiaan parti, perkara itu juga pernah diamalkan oleh ayahnya, Allahyarham Nik Abdul Aziz Nikmat ketika memimpin PAS. Ia hanya soal kerahsiaan dan bila kita berada dalam parti besar, apatah lagi parti Islam. Maka soal kerahsiaan itu adalah sesuatu yang valid, ada ilmunya dalam agama. Banyak contoh-contohnya. Saya buat contoh yang dekat. Kita di Kelantan ini ialah dalam isu bai'ah, taklid talak isteri terhadap wakil rakyat PAS di Kelantan. Apabila dokumen itu tular, almarhum Tok Guru Nik Aziz ditanya dan dia menafikan sekeras-kerasnya. Maknanya kalau nak kata bohong pun bohonglah. Tapi ia bab kerahsiaan, dia menjaga rahsia wujudnya bai'ah itu walaupun dah bocor sampai ke mati, katanya kepada media di lapangan terbang Sultan Ismail Petra, Kota Baru semalam. Sebagai rekod, pada 3 April tahun lalu, Mohd Sabri membuat laporan polis berhubung penyebaran rakaman audio yang mengandungi suara Nik Abdul itu. Laporan itu juga katanya bagi membersihkan nama Allahyarham Nik Abdul Aziz yang turut disebut menerima duit UMNO dalam rakaman suara tersebut. Malah Mohd Sabri yang juga bekas Ketua Pemuda Parti Amanah Negara kawasan Pasir Putih sebelum ini menyatakan kesediaannya untuk menjadi saksi dalam kes tersebut.